Halo sahabat dapur sederhana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan tunjukin cara penyajian dari mie ayamnya. Dan pada video sebelumnya udah saya tayangkan cara bikin minyak ayam dan bumbu mie ayamnya. Ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan ikutin juga cara bikinnya. Oke. Bahan-bahannya di sini udah saya sediain mie ayamnya. Di sini khusus mie untuk mie ayam. Juga ada kerupuk pangsit yang belum digoreng. Juga ada sawi hijau. Dan sekarang saya akan tunjukin cara penyajian dari minyak ayamnya. Tahap awal kita akan masukin minyak ayam ke dalam mangkuk. Di sini saya pakai 2 sendok makan. Dan kita kasih sedikit penyedap. Biasanya pedagang pasti ngasih penyedap ya teman-teman. Itu tergantung permintaan kita aja. Nah, sekarang kita akan kasih kecap asin kurang lebih setengah sendok makan. Dan akan kita aduk rata. Dan sekarang kita akan rebus sawinya, juga mie. Pastinya teman-teman udah pada lihat kalau pedagang jualan. Oke, siap disajikan ya teman-teman. Siap disajikan bersama kuah kaldu. Dan selamat mencoba buat teman-teman yang ingin buka usaha mie ayam. Silahkan dicoba contoh dari dapur sederhana. Oke, makasih banyak buat kunjungan teman-teman semuanya dan dukungannya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan klik tombol loncengnya juga untuk mengetahui video terbaru dari dapur sederhana. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.